Okay, right. Hari ini awak akan ceritakan sebuah kisah seram. Kisah benar daripada awak untuk diceritakan kepada penonton seorang diri, hanya ditemani oleh cahaya lampu dan juga kamera sahaja. Jadi saya tinggalkan awak dekat sini dan awak boleh start cerita kisah seram dari awak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, nama saya Najma. Saya ingin kongsikan satu cerita yang seram, iaitu kawan saya Adam yang telah cerita dengan saya dulu. Masa tu saya terdengar di sekolah asrama, iaitu asrama dekat Muar, yang ada kes kematian seorang pelajar lelaki. Saya pun berbual dengan Adam tentang kes tu, dan Adam ceritakan kes tu berlaku adalah kes sebenar yang berlaku semasa waktu solat Jumaat. Adam ceritakan bahawa terdapat 3 orang pelajar lelaki yang digesa supaya pergi solat Jumaat. Dia beritahu salah seorang pada mereka tu tak nak pergi solat Jumaat. So yang diorang tu dia cakap dengan kawan diorang, dia cakap aku malas nak pergi solat Jumaat. So apa kata kau kunci aku dekat dalam loker, nanti lepas balik pada solat Jumaat kau buka loker tersebut, kau jangan lupa pula. Lepas tu yang diorang tu terus pergi solat Jumaat. Selesai solat Jumaat tersebut, yang diorang tu ibu apa diorang dah datang. Sebab hari Jumaat tu kebetulan pelajar telah cuti SEM, diorang lupa yang kawan diorang tu ada dalam loker. So yang diorang tu terus balik. Menjelang lepas cuti SEM, berlaku bahawa dalam kawan dalam loker tu telah meninggal dunia lah akibat terkunci dalam loker. Selepas itu Adam memasuki asrama tersebut. Dia sebelum tu dia tak tahu pula ada kejadian tu, sehingga ada sini-sini dia bagi tahu yang ada kes berlaku di asrama blok A yang dia duduk, kes kematian tu. Setiap hari apabila Adam ingin tidur, kejadian tu berlaku di tingkat 2. Seakan tingkat 2 tu ada satu bilik yang bilik bernombor 15. Memang bilik tu memang kunci, memang tak ada siapa duduk, sebabkan setiap malam bilik tu akan bunyi macam-macam. Sehingga Adam nak kepastian, dia cuba beranikan diri dia untuk pergi ke bilik tu. Bilik tu memang tak berkunci, tetapi bila masuk dekat dalam bilik tu, dia rasa seram sejuk. Sehingga masa dia nak keluar tu, ada satu loker tu dia berbunyi ketuk macam ni kat rumah. Adam terus cepat-cepat turun, and then dia beritahu senior tu, dan senior tu ceritakan tentang hal yang berlaku ke tingkat 2 tu lah. Yang pada hari lain pula, masa tu Adam dengan kawan dia tengah study sebab besok pagi tu nak exam. And then kawan dia ajak dia nak pergi toilet tandas. Lepas tu tandas dia kat luar. So Adam cakap, tak apalah kau pergilah dulu kan, kejap lagi aku pergi. Lepas tu Amir cakap, ya aku tunggu kau. Adam macam buat donong, sedangkan dia kata tak apa, nanti aku follow kau pergi tandas kan. Lepas tu si Adam tersambung dia buat ni study. Adam lepas tu dia teringat yang Amir ajak dia pergi tandas, dia tu pergi tandas. Sedangkan Amir masa tu masih lagi kat katil, dia tunggu Adam. Semasa Adam nak pergi tandas tu, tunggulah Amir dalam toilet tu. Diingatkan Amir betul-betul dah pergi sebab dia nampak Amir terus ke tandas. Masa Adam pergi ke tandas tu, dia nampak terlibat Amir terus ke toilet. Masa dia tunggu-tunggu sampai ke Amir tak tahan, Amir terus pergi. Lepas tu Amir cakap, kau buat apa kat sini Adam? Bukan kau ajak aku pergi toilet ke? Kau cakap, kau kejut aku dulu, aku tidur, aku tunggu kau. Lepas tu, dan disangkakan Amir dalam tandas tu, tiba pintu dia terbuka. And then, diorang terus, siapa dalam toilet tu, kalau kau tak ada dalam ni, mesti
siapa pula kan. Diorang tu pusing and belah terus belah tu belah tutup pintu bilik, tak teruskan study dia, dia tutup laptop and then terus tidur. Satu itu diorang tengah tidur, tengah-tengah macam berbual-bual, and then diorang terdengar satu bunyi macam anak patung yang melompat-lompat macam dekat atas loka. Tapi anak patung tu sering nyanyi lah. Dia cakap teki-teki tau. Anak patung tu dia nyanyi macam teki-teki. Satu dah tidur, dua belum tidur. So terkena turn Adam. Memang Adam masa tu belum tidur. And then anak patung tu macam cakap tiga belum tidur. So diorang memang ketakutan. Memang tak tahu nak buat apa masa tu sebab diorang je memang mampu tutup lah selimut kat satu badan tutup kan. Memang ketakutan masa tu. And then pagi tu diorang cerita dengan kawan-kawan diorang. Memang setiap malam selepas ada kes kematian, memang macam gangguan berlaku kat asrama tu. Sehingga kan sekarang ni lock asrama tingkat 2 tu memang dah tutup. Dan tingkat 1 ni pun hanya setengah-setengah blok, setengah-setengah bilik je buka. Kalau bawah kawasan blok tingkat 2 tu memang dah tutup lah sebab pelajar ramai kena gangguan kat situ. Walaupun saya tak pernah alami apa yang Adam cerita kat saya tu, tapi bila saya dengar Adam cerita tentang kisah kematian pelajar tu, saya rasa macam satu kisah yang seram. Dan sebab ini realiti, kita pula kalau setiap apa-apa yang kita buat, kita perlu fikir dan berhati-hati.